يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Untuk pembangunan pondok ini supaya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam rangka berbagai ilmu, diberi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengarah kitab Syekh Abdul Hamid Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Jawa dulu, bahasa Indonesia dulu. Wa ma yujadu, wa ma dan bermula sesuatu. Wama dan bermula sesuatu. Yujadu yang ditemukan apa ma. Wama dan bermula sesuatu. Yujadu yang ditemukan apa ma. Bayan dari ma minta arudin dari perbedaan, dari pertentangan. Zahiriyin yang bersifat zahir.
min ta'arudin, dari pertentangan zahiriyin yang bersifat zahir, baina bayana adalah merupakan fi'il muta'addi, dan karena demikian butuh kelengkapan yang namanya maf'ul bih. Mana maf'ul bih dari bayana? Adalah faqad bayana, maka sungguh telah menjelaskan siapa al-mufassiruna, para ahli tafsir, annahu sesungguhnya ma, annahu akan sesungguhnya ma, maf'ul bih dari bayana berupa masdar maf'ul, andahu akan sesungguhnya ma, khabar dari anda adalah laisa, tidaklah ada apa ma, khabar dari laisa adalah ta'arudan, merupakan pertentangan, illa kecuali fima, dalam sesuatu yang baru yang tampak apa ma, li ghairil muta'amili, bagi orang yang tidak mau merenung, berpikir serius. Wa'indat ta'amuli, dan pada saat merenungkan, berpikir secara serius, ya tabayyanu, jadi jelas apa annahu sesungguhnya ma adalah la ta'arudha, tidak ada pertentangan, adalah mawjud fihi, di dalam ma maksudnya. Begitu. Wa min amthilati hadza, dan adalah sebagian dari beberapa contohnya ini, qauluhu, bermula firman Allah taala, badal dari qaul, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allahi, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ma bermula sesuatu, asoba yang menimpa apa maka akan kamu, ma bermula sesuatu, asoba yang menimpa apa maka akan kamu, nyatanya ma min hasanatin, dari kebaikan, kita masih belum memberikan khabar dari ma bermula sesuatu. Asobah yang menimpa apa maka akan kamu, min hasratin, dari kebaikan, khabar dari ma adalah fa minallahi, maka itu dari Allah. Wama, dan bermula sesuatu, asobah yang menimpa apa maka akan kamu, min sayiatin, nyatanya dari kejelekan, khabar dari ma sekaligus menjadi jawab, karena ma di sini adalah urida minhu at-ta'mim. Nah, ini banyak contohnya. Adalah famin nafsik,
maka itu dari diri kamu sendiri. Ma'akaulihi, beserta firman Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci Allah, qul, berkatalah siapa kamu Muhammad. Kullun, bermula segala sesuatu adalah min indillahi, dari sisi Allah. Wa qawlihi, dan firmannya Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah, siapa Allah. Wa idza aradna, wa idza aradna, dan ketika menghendaki siapa kami, maf'ul bih, dari aradna an-nuhlika, akan hendak menghancurkan siapa kami, maf'ul bih, dari an-nuhlika qaryatan, akan sebuah negeri. Jawab dari idza amarna, maka kita memerintahkan, maf'ul bih, dari amarna mutrafiha, asalnya mutrafina, mutrafina, jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak mudzakkar salim dimudhafkan pada akhirnya nunnya dibuang, karena mudhaf itu kalau seandainya berubah jamak mudzakkar salim atau isim tathniyah, maka nunnya dibuang. Asalnya mutrafinaha, mutrafinaha, mutrafiha, karena jamak mudzakkar salim dimudhafkan kepada begitu. Wa idza aradna, dan apabila menghendaki siapa kami, an-nuhlika, akan hendak menghancurkan siapa kami, menghancurkan maf'ul bih, dari an-nuhlika qaryatan, akan sebuah negeri. Jawab dari idza amarna, maka memerintahkan siapa kami, mutsrafiha, akan orang-orang yang bermewah-mewahan yang ada pada qaryah tersebut, untuk berbuat yang namanya kebajikan. Tapi bagaimana kenyataannya? Fa'nya di sini apa? Fafasaku. Kemudian mereka itu justru pada akhirnya berbuat kedzaliman, berbuat kefasikan. Siapa? Mutsrafiha, fiha, di dalam qaryah. Baru ini jawab. Fa' yang pertama adalah fa' ataf litaqim. Fa' yang kedua ini adalah fa' jawab. Karena ada ini. Fahakko, maka berhak alaihi atas qaryah, fa'il dari haqqa, apa al-qawlu adha, fadammarna, maka menghancurkan siapa kami, ha, akan qaryah, tadamira, dengan penghancuran sungguh, dengan benar-benar hancur. Ma'al ayati, beserta beberapa ayat ad-dallati, yang menunjukkan ala an-nallaha, atas sesungguhnya Gusti Allah, khabar dari anna adalah layak muru, tidak memerintahkan siapa Allah bisu'i, dengan kejelekan, wal fahsyai, dan perbuatan yang keji. Fakulluma, maka bermula sesuatu. Fakulluma, maka bermula sesuatu. Fakulluma, maka bermula sesuatu. Dhohiruhu, yang bermula dhohirnya, khabar dari dhohiruhu adalah at-ta'arudu. Dhohiru at-ta'arudu itu adalah merupakan jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah di sini jatuh setelah ma, yang merupakan isim mausul. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Fakullu ma, maka bermula segala, setiap sesuatu dhohiru, yang bermula dhohirnya ma, adalah at-ta'arudu, perlawan, pertentangan, min ayatil Qur'ani, dari beberapa ayat Al-Qur'an. Khabar, ya, adalah fahuwa, maka bermula ma, ba'dal bahthi, setelah melakukan kajian, adalah muttafiqun, sesuai, muttasiqun, serasi, la ikhtilafa, tidak ada perbedaan, adalah wujud fihi, di dalamnya. Kalau kana, seandainya ada apa Al-Qur'an, adalah min indi ghairillahi, dari sisi selain Gusti Allah. Jawab dari lawa, lawa jadu, maka menemukan siapa mereka. Lawa jadu, maka menemukan siapa mereka, fihi, di dalam Al-Quran, maf'ul bih, dari wajadu, ikhtilafan, akan perbedaan kathiran yang banyak. Itu pakai bahasa Indonesia, sekarang pakai bahasa Jawa. Wa malan utawi barang, bismillahirrahmanirrahim. Wa malan utawi barang, yujadu kang den temokake apa ma min ta'arudin, saking pertentangan dhahiriyen kang bangsa dhahir,
Bainama ing dalam antarane barang dalat kang kudhuaken alaihi ing ngatasé mak fa'il saking dalat apa ba'dul ayat di sebagian pira-pira ayat wa malan barang dalat kang kudhuaken alaihi ing ngatasé mak fa'il dari dalat apa ukhra ayat-ayat kang liya. Khabar sekaligus jawab dari ma, karena ma di situ meskipun mausul itu adalah tunazzalu atau yunazzalu manzilata syarti. Iku fakot bayana maka teman-teman jelasakan sopo fa'il dari bayana sopo al-mufassiruna piro-piro ahli tafsir maf'ul bisakin bayana annahu ing satuhune ma iku annahu ing satuhune ma iku laisa ora ono opo ma khabar saking laisa iku ta'arudon perbedaan pertentangan illa kejobo fima ing dalam barang yang harukan pertelo opo ma liwayril muta'amili kadwe wong kang sa'liane wong kang berangan-angan atau merenungkan secara mendalam wa inda ta'amulilan ing dalam nalikane bermerenung direnungkan maksud ya tabayyan dadi jelas opo annau satu nimma iku la ta'arud ora ana perlawanan iku maujud pertentangan iku maujud fihi ing dalam maksudnya begitu. Wa min amtilati hadalan iku setengah saking piro-piro contohnya iki kauluhu utawi firmanin Gusti Allah Ta'ala halai mahluhur sinten Gusti Allah rupanin firman rupanin kaul ma utawi barang aswabah kang menimpa kan ngenani mengenai opo maka in siro min hasanatin nyatani min hasanatin saking kebagusan khabar saking ma sekaligus menjadi jawab iku faminallahi moko saking Gusti Allah. Pemalan utawi barang aswabakang menimpa opo maka ing siro min sayiatin sangking kaoloan iku famin nafsik moko sangking awat diwini siro. Ma'atoli ing dalam semertane ucapane atau firmane Gusti Allah subhanahu wa suci Allah kul ndika ucapa sapa siro Muhammad kulun utawi saben-saben suwiji iku min indillahi sangking ngersane Gusti Allah. Wa qawli ta'ala lan firmani Gusti Allah Ta'ala wa idha aradna batal saking qawla wa idha aradna lan ing dalem aral kalani ngarepakan soko kita ngarepakan maf'ul bi saking aradna an nuhlika ing yanto menghancurkan soko kita maf'ul bi saking nuhlika koryatan ing nafoni ku koryat atau negara atau bangsa atau desa negeri. Jawab dari kita amarna moko merintahkan soko kita mutsrafiha ing piro-piro wong kang bermewah-mewahan yang ada di dalam korya itu bermewah-mewahan di korya fafasaku moko nuli berbuat fasik soko mutsrafiha fiha ing dalam korya fahatta moko berhak alaiha ing atasi moko gak hak apa moko berhak alaiha ing atasi korya fa'il dari haqqa opo al-qawlu adab fadambarna moko menghancurkan soko kami ha'ing korya tadmiran kelawan penghancuran kemenangan mal ayat ing dalam semertani piro-piro ayat adal latika mutu'akan ala anna Allah ing atasi satu ni Gusti Allah khabar saking anna ikulayang muru orang merintahkan sehingga Gusti Allah disuruh kelawan keoloan wal fahsya ilan kekejian. Fakullu malan utawi saben-saben barang dohiru kang utawi dohirim ma khabar saking dohir iku ataru ku pertentangan min ayatil Qur'an saking piro-piro ayat Al-Qur'an iku fahuwa maka utawi ma ba'dal bahdi dalam sa'wusi pembahasan iku muttafiqun sesuai muttasiqun tur serasi la ikhtilafa kang orang perbedaan iku maujud ihim dalam ma kula kanalan lamun ana apa Al-Qur'an iku min indi ghairillah saking sakliyane saking ngersane sakliyane Gusti Allah. Jawab dari lam la wajadu moko bakat moko nemu ake sapa kaum sapa mereka fihi ing dalam Al-Qur'an menemukan maf'ul bi saking la wajadu ikhtilafan ing perbedaan kathiran kang ada. Kita analisis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menemukan yang pertama kali adalah ma. Ya, wawunya di situ karena sama sekali ada di
Aliniyah, awal aliniyah itu disebut sebagai wawu ibtidaiyah. Wawu itu juga memiliki karakter banyak, memiliki multidimensi, memiliki predikat. Ya, kalau seandainya kita menemukan wawu dan itu benar-benar ada di awal aliniyah, maka itu namanya wawu ibtidaiyah. Nah, wawu dalam wama di sini yang dalam versi tulisan ini adalah ada di awal kalimat itu. Ah, itu disebut sebagai wawu ibtidaiyah, wawu yang benar-benar jatuh di awal alinea, di awal jumlah dan di awal alinea. Selanjutnya adalah ma, yang memungkinkan untuk dalam konteks ini memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai ma syartiyah, memungkinkan juga dianggap sebagai ma mausul. Itu sebanyak itu perbedaannya, itu sama-sama isi. Apakah ma-nya itu kemudian dianggap sebagai ma syartiyah? Ya. Apakah kemudian dianggap sebagai mausul? Itu sama-sama isi. Perbedaannya adalah kalau seandainya kemudian ini dianggap sebagai ma syartiyah, ada permasalahan di situ, berarti kan. Apa permasalahannya? Untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada, maka mubtada sebagaimana yang sering kita tegaskan, wala yajuzul ibtida bin nakirah, yang namanya mubtada tidak memungkinkan terbuat dari isim nakirah. Padahal kalau seandainya misalnya ini dianggap sebagai syarat, syarat itu bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Berarti kan di situ masalahnya paling penting sampean yang baru-baru itu menyadari bahwa ketika ini mau dianggap sebagai syarat, kenapa kok mau ada kemungkinan ini dianggap sebagai syarat? Lebih disebabkan setelah itu kita menemukan sebagai jawab faqad bayyana al-mufassiruna. Jadi ada kemungkinan ma-nya di sini dianggap sebagai syarat. Cuman ketika kemudian dianggap sebagai syarat, problemnya itu yang harus disadari oleh para pemula adalah bahwa ma bukan termasuk ma syartiyah, bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat yang dalam kondisi normal tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Dalam konteks itulah kita berpikir yang namanya musawwirat. Begitu. Apa musawwirat itu? Hal-hal yang pada akhirnya menjadikan sebuah isim nakirah memungkinkan untuk dinaik tingkatkan menjadi nakirah mufidah, yang karena demikian pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada. Berarti kan ma di sini adalah multi predikat, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai ma syartiyah, memungkinkan dianggap sebagai mausul. Kalau seandainya ini dianggap sebagai ma syartiyah, itu dugaan, itu dibenarkan. Kenapa kok itu dugaan dibenarkan? Lebih disebabkan karena yang jatuh sesudahnya ada faqad bayyana, yang jelas-jelas diberi fa, sehingga memungkinkan untuk wa ma yujadu, untuk ma-nya itu ditentukan sebagai syarat. Cuman permasalahannya ketika dianggap sebagai syarat, syarat bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Sedangkan yang memungkinkan untuk berposisi sebagai mubtada adalah berupa isim ma'rifat. Dalam konteks inilah maka konsep musawwirat itu memungkinkan untuk kita ajukan. Al-mubhamat, ya, kata-kata al-mubhamat memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan sebagai syarat. Ya, syarat itu termasuk dalam kategori minal mubhamat, yang pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian dinaik tingkatkan dari nakirah yang sifatnya khalisah menjadi nakirah yang sifatnya mufidah. Yang karena demikian problemnya sudah selesai kalau seandainya dianggap sebagai ma syartiyah, memungkinkan juga. Cuman konsistensinya adalah kalau ma-nya itu adalah dianggap sebagai ma syartiyah, maka dia termasuk dalam kategori jazim, yang dia jazim mufid laini mudhari'ain. Dia akan berkedudukan sebagai ambil yang menjazimkan. Sehingga cara bacanya kalau seandainya misalnya banyak di situ adalah masyarakat wama, dan bermula sesuatu adalah yujad, adalah langsung.
Kenapa kok kemudian pakai adalah langsung? Karena masyarakat tidak membutuhkan yang namanya silatul mausul. Jumlah yang jatuh sesudahnya langsung ditentukan sebagai khabar. Yang paling penting konsistensi, meskipun nanti muradnya sama. Saya ulangi-ulangi, ketika banyak dianggap sebagai masyarakat, kalau masyarakat, maka jumlah yang jatuh sesudahnya jangan ditentukan sebagai silatul mausul. Karena yang butuh silatul mausul adalah isim mausul. Padahal mah kita tentukan sebagai masyarakat. Kok ada kemungkinan mah ditentukan sebagai masyarakat? Karena yang jatuh sesudahnya nanti ada kata-kata faqad bayyana al-mufassiruna. Konsistensi, karena sampean pengulang. Ya, begitu. Jadi ada dua hal yang kemudian harus diperhatikan. Manya itu adalah ketika masyarakat dia tidak butuh silatul mausul, dan dia juga berposisi sebagai jaziman yang jazimu fi'laini mudhari'aini, sebagai amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Karena demikian fi'il mudhari' mu'rab yang jatuh sesudahnya juga harus dibaca jazm. Sehingga bacanya, kalau seandainya misalnya ini dianggap sebagai amil jazm atau masyarakat, itu wa ma yujad. Yang paling penting konsistensi, begitu. Kalau seandainya namanya dianggap sebagai mausul, apa yang perlu disadari? Mausul itu awalnya itu memang tidak butuh jawab, tapi kenapa kok ditulis pakot bayar? Ya, diperhatikan. Kalau seandainya ma yang ada di sini itu kemudian dianggap sebagai mausul, mausul itu awalnya memang tidak butuh jawab syarat. Tapi kenapa kok kemudian selanjutnya ditulis faqad bayyana? Kenapa kok kemudian ada fa-nya di situ? Itu yang kemudian perlu dipahami. Yang paling penting ada kesadaran. Ya. Bahwa di sini apakah kemudian ma-nya dianggap sebagai mausul, apakah dianggap sebagai syartiyah, semuanya butuh penjelasan agar otak dan pikiran kita itu sadar dan clear. Ya, saya ulangi lagi tadi, ketika ma-nya syartiyah dan ada kemungkinan ma-nya disebut sebagai syartiyah, kenapa? Karena setelah itu ada faqad bayyana, maka harus disadari bahwa masyarakat itu tidak butuh yang namanya silatul mausul. Dan masyarakat juga itu berfungsi sebagai jazim. Ya, mikir ya, jangan ngantuk. Yang paling menentukan itu, ya, bisa membaca kitab itu menurut saya, maksimalisasi fungsi fikir. Rek sampai habis rasa sedikit, kayak bisa menjadi lah. Baca kitab itu berat. Ya, saya ulangi lagi. Kalau seandainya sampai tidak pernah pusing, gak pernah ngeluh sampai ya. Mikir itu gak pernah ngeluh. Ya, begitu. Itu, insya Allah sampai agak sulit. Ya. Dan sering. Baca Allahumma sakhir lana al-qud. Allahumma sakhir lanal kutuba kullan. Ya, itu dari Gus Koyum yang sering memberi jasa itu. Allahumma sakhir, tundukkan ya Allah lana, bagi kami, ya, sakhir al-kutuba kullan. Ya, jadi semua kitab bisa kita baca. Allahumma sakhir lanal kutuba kullan. Allahumma sakhir lanal kutuba kullan. Ya, itu sering diwajah terus. Allahumma ya Allah, sakhir tundukkanlah lana untuk kami al-kutuba, akan kitab-kitab, kitab hadis, kitab apa saja, kitab tafsir, kitab fikih, kitab filsafat, macam-macam. Kutuba kullah, secara keseluruhan itu diulang-ulang baca, diulang-ulang. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullah, Allahumma sakhir lana al-kutuba kullah. Begitu ya. Itu dari abangnya Gus Koyum, dari bahasa Asy'ari. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullah, itu diulang sering banget dari itu, ya, begitu. Jadi ada problem, apakah di sini dianggap sebagai masyarakat apa dianggap sebagai mausul, itu ada problem. Ketika dianggap mausul, bagaimana problemnya? Loh, kok ada faqad? Bukankah yang namanya mausul tidak butuh jawab syarat?
Itu problemnya. Ya. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ketika kemudian ada isim mausul dan urida minhu at-ta'mim dan urida minhu at-ta'mim yunazzal manzilat asy-syarr. Itu penting seperti yang kemarin kita tegaskan. Apabila kita menemukan yang namanya isim mausul dan di situ dimaksudkan adalah faidah pengumuman, ya, faidah pengumuman, maka yunazzal manzilat asy-syarti, maka itu diposisikan sebagai posisi syarat, yang karena demikian maka dia membutuhkan yang namanya jawab syarat. Kemarin contoh yang paling tegas, walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Terus apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kenapa kok walladzina jelas-jelas di sisi mausul kok ada fabashshirhum, kok ada fa-nya di situ? Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yakmizunaha wala yunfiqunaha fi sabilillah. Begitu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Perhatikan ya mahasiswa, saya kadang kasihan melihat mahasiswa ketika sudah berkesimpulan dirinya enggak mampu, itu langsung tutup. Enggak mau ngaji, enggak mau mondok. Ingatlah bahwa sampean punya tanggung jawab luar biasa terhadap anak, terhadap istri, terhadap agama, macam-macam. Ya. Mentalitas dan kekuatan sampean, idealisme sampean itu dipertaruhkan. Ya, kan banyak orang-orang teman hilang, sudah enggak mau apalah. Ya. Bertahanlah untuk kemudian tidak berfoya-foya dalam 4 tahun. Ya, bertahanlah sampai. Jangan sampai tidak kuat. Ketika tidak kuat, dampaknya adalah sampai sama sekali tidak maji dan itu tidak akan menjadikan sampai itu punya nilai plus ketika menjadi sarjana. Ya, pesan saya begitu, berpikirlah yang keras, ya, seriuslah panjenengan. Karena yang dapat itu keseriusan kita itulah yang kemudian berbanding lurus dengan hasil. Berdrilkan itu tasabil ma'al sesuai dengan ukuran kepayahan, sesuai dengan ukuran kepayahan. Tuk tasabil ma'al derajat tinggi itu bisa diperoleh. Kayak sampai tidak belum capek, tidak akan mungkin bisa. Ya, berdrilkan di sesuai dengan ukuran kepayahan. Tuk tasabil ma'al derajat tinggi itu bisa diperoleh. Faman ra'a al-ula, barang siapa yang mendaki al-ula, derajat yang tinggi, al-ali, al-ula, sahirul layak, sering-seringlah melihat pemirsa saya. Itu sebabnya penting untuk kemudian saya ingatkan kepada sampean, ya, begitu. Jadi, meskipun sampai mondok lama, kalau seandainya tidak mau berpikir keras, kalau panjenengan tidak mau serius, sulit. Ya. Oleh sebab itu, maksimalisasi fungsi pikir menjadi sangat penting untuk kemudian menjadikan kita itu lebih paham. Itu semacam itu. Ya. Itu ya. Jadi ketika kemudian nanya ini kemudian ditentukan sebagai mausul, yang pertama dia tidak memiliki fungsi sebagai jazim, karena demikian bacaannya adalah wa ma yujadu, dengan dibaca rofa. Fi'il mudhari' mu'rab yujadu itu dibaca rafa, lebih disebabkan karena memang di situ dianggap tajarrud anin nawasibul jawazim. Ketika ma'syartiyah itu adalah berposisi sebagai jazim, karena demikian bacaannya adalah wa ma yujadu kayak suruh. Itu penting untuk kemudian disadarkan. Ya. Tadi kita bacanya adalah wa ma, dan bermula sesuatu, yujadu yang ditemukan apa? Ya, bukan wama dan bermula sesuatu adalah yujad, bukan begitu. Wama dan bermula sesuatu yujadu yang ditemukan, yujadu diposisikan sebagaimana silatul mausul, begitu. Dan sesuatu yang ditemukan minta arudin dhohirin, dari pertentangan yang bersifat dhohir, ya, begitu. Ketika manya itu kemudian kita tentukan sebagai mausul, seperti yang pernah kita tegaskan sering itu adalah
mausul itu baru dianggap sebagai isim ma'rifat kalau ada alat bantu yang namanya silatul mausul dan a'id. Ya. Jadi tingkat apa namanya keterkaitan, ya, kebutuhan silatul mausul atau isim mausul terhadap silatul mausul dan a'id itu sangat tinggi. Ketergantungan, ya, menjadi tidak akan kita ketemukan atau tidak akan kita pahami yang berarti sesuatu itu kalau seandainya tidak ada lanjutannya berupa silatul mausul dan a'id. Silatul mausul dan a'id itulah yang kemudian menjadikan kita itu bisa memahami yang namanya isim mausul itu. Seringkali juga kita temukan meskipun sudah diberi silatul mausul, meskipun sudah diberi a'id, kadang-kadang masih dibutuhkan, kadang-kadang masih perlu ada penjelasan yang lanjutan yang itu berupa min bayan. Tikel-tikel itu. Dan alat bantunya tikel-tikel. Begitu. Ketika realitasnya setelah isim mausul itu kok ada min bayan, wama dan ulan utawi barang yujad tukang dan temuaki opo ma minta arudin saking pertentangan dohiriyin kampung sodohir wama dan bermula sesuatu yujad yang ditemukan apa ma minta arudin dari saking pertentangan yang dari pertentangan dohiriyin yang bersifat dohir bayanima begitu ya minta arudin dari pertentangan bayanim minnya di situ min bayan. Ketika kita menemukan min bayan, maka cara penerjemahannya ini sering saya ingatkan adalah yang jatuh setelah min bayan itu menggantikan atau menempati posisi ma mausul itu atau isim mausul itu. Karena demikian cara menerjemahkannya adalah pertentangan yang bersifat dhahir yang ditemukan. Gitu ya. Pertentangan yang bersifat dhahir yang ditemukan antara sebagian ayat dengan sebagian yang lain, begitu bahasa efektifnya begitu. Jangan diterjemahkan dengan sesuatu yang ditemukan dari pertentangan yang bersifat dhahir, gitu. Ya, secara umum begitu. Seperti yang kemarin pernah saya tegaskan, gitu. Wama yujadu min ta'arudin zahiriyin bainama dallat alaihi ba'dul ayati wama dallat alaihi ukhra. Berarti kan kata-kata dallat alaihi ba'dul ayati, gitu. Dallat alaihi ba'dul ayati, kata-kata batu, kata-kata hulu dari aspek jenis kelaminnya itu menyesuaikan dengan mudhaf ilaihnya. Kata-kata hulu, kata-kata batu itu tidak memungkinkan sebenarnya kalau seandainya tidak dimudhafkan kepada yang lain. Jenis kelaminnya tergantung pada status dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya adalah al-ayati yang merupakan diakhiri oleh alif ta' dan itu berarti jamak mu'annas salim. Begitu. Itu dianggap jamak mu'annas salim. Karena demikian maka di sini dalam sebagai ta' ta'nis sakinah meskipun sebenarnya memungkinkan untuk tidak ditambahi ta' ta'nis sakinah lebih disebabkan karena antara fi'il dan fa'ilnya tidak bertemu langsung atau ada fa'fasil ada alaihi disitu wa ma'adallat alaihi ba'dul ayati. Kenapa kok kemudian dan di situ pakai ta'nis sakinah. Di sini pakai ta'nis sakinah karena memang calon fa'ilnya itu adalah ba'dul ayati dan ba'dul ayati itu adalah ba'dul kullun itu
statusnya, apakah itu dianggap sebagai mudzakkar atau muannats, itu tergantung pada mudhaf ilaihnya. Karena realitasnya mudhaf ilaihnya adalah al-ayati, itu adalah diakhiri oleh alif ta, itu berarti adalah jamak muannats salim, berarti berhukum muannats, maka dallat di situ pakai ta'nisa. Nah, meskipun hukumnya di situ tidak wajib, lebih disebabkan karena antara fi'il dan fa'il tidak bertemu langsung. Ada fa, ada fa'il, ada pemisahnya berupa alaihi yang berupa jarun wa majrur. Ya, berarti kan semakin sampean mampu untuk memaksimalkan pikiran panjenengan. Nah, ini coba dicoba, ini ada Mas Haji kan terlambat belajar kan, Mas Indra baru belajar pemula, baru setelah di atas 20 tahun ya baru belajar serius. Misalnya, semakin panjangan maksimal berpikirnya, semakin mungkin untuk bisa. Ya, oleh sebab itu penting bagi teman-teman yang ada di rumah misalnya melalui tayangan YouTube ini misalnya, ya, ya, maksimalisasi fungsi pikir itu adalah menjadi kata kunci. Ya, salah satu bentuk atau cerminan maksimalisasi fungsi pikir kita adalah kita melakukan belajar, proses belajar mengajar itu secara istiqomah. Tapi kalau seandainya tidak istiqomah agak berbeda. Ya, ya kadang-kadang kadang-kadang menyimak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dan sekadang-kadang itu tidak bisa. Inilah alasan kenapa kok kemudian data sejarah, ya, data sejarah yang banyak untuk bisa itu adalah ketika teman-teman itu di karantina, ya, di karantina, di pesantren, misalnya begitu, ya. Tapi kita berdoa semoga tayangan YouTube kita ini itu bermanfaat sehingga meskipun tidak di karantina, tapi yang bersangkutan memang istiqomah menyimak serius, memaksimalkan pikiran, semoga juga ada futuh, semoga dibukakan juga ya pemikirannya atau pemahamannya oleh Gusti Allah begitu ya. Tapi tidak ada takzir, kalau di sini tidak ngaji kan dimarahi. Kalau di rumah siapa yang mau marahi? Ayo koma ngaji sampai agak-agak ya, tidur. Kalau seandainya di sini kalau tidak mau ngaji waktunya ngaji tidur, kalau itu ada petugas keamanan yang nyamperin dan begitu. Ayo koma ngaji sampai sakit tak? Ayo. Itu sebenarnya ya penting untuk kemudian ditegaskan. Kata-kata ukhra itu adalah bentuk muannats dari akhar. Akhar itu akhar. Akhar jamaknya atau muannatsnya adalah ukhra, fu'la. Itu sebenarnya itu. Faqad bayyana al-mufassiruna annahu laysa ta'arudan illa fima yadhharu li ghairil muta'ammim. Begitu. Ketika ada realitas di mana antara ayat yang satu dengan ayat yang lain secara zahir seakan-akan, secara zahir seakan-akan terjadi pertentangan, maka ahli tafsir perhatikan yang mempersembahkan, yang mewakafkan segala hidupnya, waktunya dan seterusnya, fokus dan perhatiannya untuk berpikir dan merenung tentang Al-Qur'an, ahli tafsir itu seperti itu, bukan seperti kita sak sempatin gitu kan, ya kan. Itu menjelaskan bahwa sebenarnya tidaklah terjadi pertentangan kalau seandainya direnungkan secara serius. Itu dianggap pertentangan oleh mereka yang tidak memikirkannya secara serius. Dikatakan di situ li ghairil mutaqabbil. Ya, lagi-lagi dari aspek moral. Realitas di mana seakan-akan secara zahir antara ayat yang satu dengan ayat yang lain kok kemudian terjadi pertentangan, itu dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa itu dianggap sebagai pertentangan bagi oleh mereka yang tidak mau berpikir.
tidak mau berpikir serius. Tapi ketika mereka mau berpikir serius, maka pasti memiliki pandangan bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ketika kemudian direnungkan dan dipikirkan secara serius, tidaklah terjadi yang namanya pertentangan. Nah, itu semacam itu, ya. Selanjutnya, faqad bayyana al-mufassiruna annahu laysa ta'arudan illa fima. Bayyana itu adalah merupakan fi'il, fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, karena fi'il muta'addi maka dia butuh yang namanya maf'ul bih. Karena demikian kita harus membuka file tentang maf'ul bih. Bagaimana? Maf'ul bih itu ada dua, ada yang disebut sebagai maf'ul bih sori, ada yang disebut sebagai maf'ul bih yang ghairu sori. Yang ghairu sori itu berupa jarun, wa majrurun. Yang sori itu ada tiga, ada kalanya berupa isim dhahir, ada kalanya berupa isim dhamir, ada kalanya berupa masdar muawwal. Dalam konteks ini adalah berupa masdar mu'awwal. Ketika yang menjadi maf'ul bih adalah berupa masdar mu'awwal, masdar mu'awwal itu pasti diproses dari jumlah. Masdar mu'awwal itu rumusnya adalah huruf masdariyah plus jumlah. Karena demikian maka dia bersifat mahal, mahalli. Segala sesuatu yang melibatkan jumlah itu pasti mahalli. Karena demikian annahu laisa ta'arudan illa fima, dan seterusnya itu yang menjadi maf'ul bih, maka tidak akan kita temukan tanda nasabnya itu apa. Dalam konteks inilah anwa'ul i'rab menjadi sangat penting, karena dengan anwa'ul i'rab itu kita akan menyadari bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rab harus ada bukti berupa tanda i'rabnya, harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab, tidak semua. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.